Salam Lestari, jumpa lagi dengan Bayu Angin 12. Kali ini kita akan mendaki Gunung Pundak via Putuk Siwur. Ini adalah video part ketiga pendakian Gunung Pundak via Putuk Siwur. Dan bagi kalian yang belum melihat part sebelumnya, bisa klik link di atas. Seperti biasa, mohon dukungan kalian para kawan gunung untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video selanjutnya. Dan juga like dan share ke teman-teman naik gunung kalian. Terima kasih. Setelah kami selesai sarapan dan kemudian packing, tidak berlama-lama kami langsung turun dari puncak Gunung Pundak menuju jalur Putuk Siwur dan melewati area camp sebelah puncak yang cukup ramai meski cuaca sedang angin kencang. Melalui area camp sebelah puncak Gunung Pundak, kita akan melihat view yaitu Gunung Penanggungan. Di sini kita berhenti sejenak untuk mengambil beberapa foto dengan view Gunung Penanggungan, kemudian lanjut perjalanan turun. Ramainya pendaki yang ingin menuju puncak Gunung Pundak membuat kita sering berbagi jalan dengan pendaki lain, yang kebanyakan mereka camp di area camp Putuk Siwur yang tidak jauh dari puncak Gunung Pundak. Namun untuk treknya dari area camp Putuk Siwur menuju puncak Pundak sekitar di kemiringan 45 derajat, lumayan menguras tenaga. Jalurnya jelas, tidak perlu khawatir tersesat atau lainnya kecuali masalah kehati-hatian, itu tergantung masing-masing. Untuk jalur Gunung Pundak via Putuk Siwur yang paling berat menurut saya yaitu trek setelah area camp Putuk Siwur sampai area camp sebelah puncak Gunung Pundak. Akhirnya sampailah kami di area camp Putuk Siwur. Di area ini bisa dibilang cukup ramai.
Masalah perdebatan untuk para pendaki yang lewat jalur Putuk Siwur hanya boleh sampai di sini saja atau sampai di area kamp Putuk Siwur saja, itu terserah. Bagi kami para pendaki, di situ ada jalur jelas, ya sudah, kalau malas ya cukup sampai di area kamp Putuk Siwur saja. Kalau ingin lanjut, ya lanjut, karena jalurnya pun jelas. Terkecuali larangan karena jalur atau areanya berbahaya, kami akan mempertimbangkannya. Kalau masalah sengketa wilayah, ya terserah pengelolanya, kami nggak mau ikut campur masalah itu. Dari area kamp Putuk Siwur, kami sempat istirahat sejenak, kemudian lanjut perjalanan turun lagi. Jalur turun dari area kamp Putuk Siwur sangat bervariasi, jadi tidak membosankan. View-nya pun cukup bagus hingga sampai di pos Gua Bebek. Area kamp Gua Bebek, jalur akan semakin landai dan kita akan melalui hutan pinus yang ciri khasnya jalur Putuk Siwur ini. Setelah hutan pinus terlewati, itu tandanya pos pendakian via Putuk Siwur sudah semakin dekat. Dan sampailah kami di pos perizinan pendakian Gunung Pundak via Putuk Siwur.
Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Like kemudian share juga boleh. Terima kasih kawan gunung, dan saatnya saya ucapkan salam lestari.